Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor di Facebook. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya, kalau kita sebagai seorang advertising atau seorang marketer, ini sangat penting banget. Karena dengan mengaktifkan autentikasi dua faktor ini, insya Allah kita akan terhindar dari pemblokiran akun bisnis kita atau akun personal kita oleh Facebook. Ya, Facebook ini benar-benar ingin menjaga akun kita itu disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka ini teman-teman harus aktifkan sebelum kita men-set up Facebook Ads dan juga ketika kita ingin menjalankan iklan di Facebook Ads, ya. Jadi ini harus teman-teman aktifkan. Nah, caranya kita langsung aja ya. Caranya, teman-teman login dulu ke beranda Facebook teman-teman, ya. Lalu arahkan kursor di pojok kanan atas ini. Ya, di profil Anda atau your profile. Nah, kemudian teman-teman klik pengaturan dan privasi. Klik, lalu lanjutkan, klik pengaturan atau setting. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman arahkan kursor di sini, di tab sebelah kiri, security and login. Ya, keamanan dan login. Teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini. Karena akun ini sudah saya aktifkan, ya, sudah saya aktifkan autentikasi dua faktornya, maka ini sudah tidak perlu diaktifkan lagi. Nah, di sini teman-teman yang belum mengaktifkan klik edit. Klik edit. Ya. Nah, kalau sudah aktif seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita browsing di perangkat lain atau di Android yang berbeda atau di laptop yang berbeda atau PC yang berbeda, maka kita akan diminta oleh Facebook untuk memberikan kode verifikasi yang diberikan oleh Facebook. Nah, di sini Facebook memberikan tiga cara untuk menggunakan atau untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor tersebut. Yang pertama dengan cara SMS, ya, ini SMS. Kalau belum diaktifkan, dia ada di bawah sini. Yang kedua dengan menginstal aplikasi autentikasi, ya, ini menggunakan aplikasi. Yang ketiga dengan mendaftarkan kunci keamanan. Kalau mau lebih simple, emang menggunakan SMS. Dengan menggunakan nomor kontak kita. Nah, saya sendiri menggunakan SMS. Jadi ketika kita browsing di perangkat lain, maka kita harus memberikan kode verifikasi yang diberikan oleh Facebook sehingga akun bisnis kita atau akun personal kita itu aman dari pemblokiran oleh Facebook. Nah, ini makanya sangat penting teman-teman, karena tidak sedikit para advertising atau marketer pemula itu mereka tidak bisa menggunakan akun Facebooknya, ya, bahkan akun bisnisnya karena diblokir oleh Facebook. Nah, setelah contoh seperti ini, ya, ini kan saya menggunakan SMS. Silakan teman-teman setting, ya, di setup misal contoh seperti ini. Nah, teman-teman klik aja continue, klik continue, maka insya Allah akan di approve oleh Facebook dan hasilnya nanti akan ada icon gembok atau notifikasi berwarna hijau kalau tidak salah. Nah, cukup mudah teman-teman, silakan diaktifkan dulu autentikasi dua faktornya. Lalu kita nanti akan set up Facebook Ads kita di dan
dan kita akan membuat akun di Ads Manager. Baik, itu saja. Silakan teman-teman praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.